Iya, inilah perpustakaan daerah Kabupaten Kendal. Kondisinya masih disegel ya, masih ditutup karena belum dibuka. Rencananya akan mulai dibuka pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023. Jadi sekarang masih segelan. Masuk ke perpusnya, ini di halaman. Nah, sebelah kiri ada apa ya, taman-taman ini ya. Sebelah kanan juga sama tuh, kanan kiri sama. Dan ini tulisan perpustakannya yang ditandatangani oleh Bupati Kendal Diko M. Gandhiuto ya. Nah, ini sisi bagian mana ini, berarti selatan. Nah, ini yang sisi sebelah utara. Oh, jadi itu panggungnya, ini panggung untuk pentas-pentas. Ini panggungnya nih. Nah, nih. Dan di sebelah panggung ini ada semacam apa ya, untuk UMKM ya. Nah, nanti di sini pedagang yang ya untuk jualan, biar yang datang ke perpustakaan juga kalau mau cari makan sudah ada tempatnya ini. Nah, ini halaman ya, jadi di teras ini halaman menuju ke jalan mau keluar. Pintu masuk menuju ke dalam. Absen dulu, sini tempatnya absen. Absensi. Survei kepuasan pelanggan. Waduh. Ini termasuk ruang santai-santai ya. Di sebelah sananya ada kafe, tapi lewatnya bukan ke sini, lewatnya dari luar. Nah, itu. Nah, kalau datang ke sini bisa langsung ketemu sama bupati nih, ya. Nah, ini langsung ketemu Bupati Diko M. Gandhiuto. Nah, ini. Nah, selamat siang, Pak. Ini mewah ya, tempat duduknya itu mewah. Yang ini untuk anak-anak ini ya, ada arena bermain anak-anak. Nah, di sana ada panggung untuk anak-anak. Jadi bisa, buku-bukunya juga ada nih. Perpustakaan, jadi harus ada bukunya. Ini ruangan untuk difabel corner. Ini juga bisa untuk baca-baca sambil duduk-duduk, ada yang empuk juga.
Ini buku-bukunya banyak ini. Dari ditata. Ayo, kembaran. Mengecek lidik intili sama Winda juga Fia nih. Hari ini kita sedang mengintil untuk pengecekan perpusda yang bisa kalian diresmikan.